bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang dengan penuh syukur oleh karena penyertaan-Mu yang sempurna kami terus rasakan. Saat ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Renungan kita berjudul, Tinggallah dalam Aku. Ayat inti Yohanes 15 ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita senantiasa memerlukan pernyataan Tuhan yang segar, satu pengalaman sehari-hari yang selaras dengan pengajaran-Nya. Pencapaian yang tinggi dan kudus berada dalam jangkauan kita adalah maksud Allah bagi kita supaya kita terus maju dalam pengetahuan dan kebajikan. Hukum-Nya adalah gemah dari suara-Nya sendiri yang menyampaikan undangan kepada semua orang. Naiklah lebih tinggi, kuduslah kamu, lebih kudus lagi. Setiap hari kita bisa maju dalam kesempurnaan tabiat pengikut Tuhan. Mereka yang terlibat dalam pekerjaan bagi Tuhan memerlukan suatu pengalaman yang jauh lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih luas dibanding dengan yang sudah dimilikinya menurut pemikirannya. Banyak orang yang sudah menjadi anggota keluarga besar Allah hanya sedikit mengetahui apa artinya memandang kepada kemuliaan-Nya dan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Banyak orang mempunyai pandangan yang samar-samar tentang keunggulan Yesus, dan hati mereka penuh dengan kegembiraan. Mereka rindu akan perasaan yang lebih penuh dan lebih dalam tentang kasih Juru Selamat. Biarlah mereka ini menghargai setiap keinginan jiwa itu akan Allah. Roh Allah bekerja dengan mereka yang mau dipekerjakan, membentuk mereka yang mau dibentuk, dan menciptakan mereka yang mau diciptakan. Isilah dirimu dengan budaya pemikiran rohani dan hubungan erat yang kudus. Engkau telah melihat sinar pertama fajar kemuliaan-Nya. Sementara engkau berjalan terus mengenal Tuhan, engkau akan mengetahui bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Yesus melihat akhir dari misi-Nya yang terbentang di hadapan-Nya. Hidup-Nya di dunia ini yang penuh dengan kerja keras dan pengorbanan diri dihiburkan dengan pemikiran bahwa semua penderitaan-Nya ini tidak akan sia-sia. Dengan menyerahkan hidup-Nya demi kehidupan manusia, Ia akan mengembalikan citra Allah di dalam manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang dengan penuh syukur oleh karena kami boleh merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Kami boleh ada saat ini dan boleh merenungkan firman-Mu. Ini semua oleh karena kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Oh Bapa di sorga, kami mau melakukan semua aktivitas kami hari ini, namun dengan kekuatan kami, kami tidak mampu melakukannya dengan sempurna. Karena kami mau datang menyerahkan kehidupan kami hanya di bawah tuntunan-Mu. Pegang tangan kami dan tuntun langkah kami kepada kesuksesan. Apa saja yang akan kami lakukan, kami percaya dengan pertolongan sorga berhasil. Hindarkan kami semua dari sakit penyakit, mara bahaya, bahkan COVID-19. Tolonglah umat-umat Tuhan agar selalu berjalan dalam kebenaran, dan bila mereka sedang bergumul oleh karena sakit penyakit, pulihkan mereka. Yang lemah iman, Engkau kuatkan mereka.
yang ragu-ragu Engkau yakinkan. Kami hanya mengandalkan Engkau dan menyerahkan hidup kami seutuhnya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.